Halo guys, jumpa lagi dengan saya Pak Semi di channel Belajar Cybersecurity bersama Pak Semi. Nah, untuk kali ini materi saya adalah mengenai Certmaster Labs. Nah, pernah nggak ada pikirkan bahwa kalau kita belajar cybersecurity, terutama bagi pemula, mungkin salah satu kendalanya adalah untuk praktikum ya. Nah, kalau untuk bahan bacaan, Anda bisa download dari internet. Banyak sekali bahan bacaan yang Anda bisa pelajari. Anda bisa dengar di YouTube, lihat di YouTube, nonton YouTube, dengerin podcast, atau mungkin belajar diri dari buku-buku elektronik, digital book atau electronic books, dan beberapa yang lain. Jadi sumbernya hampir tak terbatas. Nah, masalahnya ada satu, yaitu bagaimana kita bisa melakukan praktek hands-on labs atau melakukan praktikum dengan memanfaatkan tools dan sistem operasi yang ada. Nah, problem utamanya adalah mempersiapkan labs-nya. Kalau Anda pemula di bidang cybersecurity dan ingin belajar misalnya security plus, pentest plus, ethical hacking atau yang lain-lain termasuk CISA plus dan materi-materi yang lebih advance, mungkin kendala utamanya adalah kendala pada labs. Nah, di sini kalau kita masuk ke CompTIA khususnya, nah, CompTIA ini menyediakan, ya, CompTIA ini sebenarnya menyediakan beberapa labs untuk trainingnya. Nah, Anda bisa masuk ke CompTIA. Nah, jadi CompTIA ini menyediakan hands-on lab, online lab yang ada di cloud, ya. Kalau Anda masuk ke bagian training, ini banyak sekali. Jadi ada virtual labs ya di sini, ya ada e-learningnya. Jadi kalau kita klik virtual lab, ya. Nah, ini disebut dengan di CompTIA itu istilahnya atau namanya adalah Certmaster Labs. Nah, Anda nggak perlu pusing-pusing melakukan setup di komputer Anda yang mungkin terbatas memori, hard disk-nya, RAM-nya maksudnya, RAM dan hard disk-nya terbatas dan mungkin prosesornya generasi yang lama, i3 atau i5. Nah, dengan memanfaatkan CompTIA Hands-on Lab ini, online labs ini, Anda bisa ya, menjalankan lab dan praktikum di hampir semua sertifikasi, ya, mulai dari A+, CASP, Cloud, CISA, Cybersecurity Analyst, Data Plus, Fundamental, Linux, Network Plus, Pentest Plus, Project, Security Plus, Server Plus. Nah, ini semua ada labs-nya. Nah, Anda cuma butuh browser, ya, mau pakai Firefox, mau pakai Chrome, mau pakai Brave, mau pakai browser yang lain, Edge dan sebagainya, silakan. Nah, perhatikan di sini CompTIA Labs ini dijalankan berbasis browser, ya, jadi browser-based virtual environment that use real equipment. Ada extensive step-by-step lab guide, jadi ada guide-nya sebelah kanan ada instruksi nanti akan saya demokan. Nah, kemudian ada pre-configured exercises require minimal setup, jadi nggak perlu ada setup-setup. Jadi semuanya udah di cloud, semuanya udah disiapkan and easy to use and navigate. Ya. Nah, ini kalau mau lebih lengkap, Anda bisa ngambil e-book, Certmaster Training, ya. Nah, tapi kalau fokus Anda cuma pingin belajar, misalnya di sini saya ambil Pentest Plus, ya. Nah, ini Anda bisa belajar Pentest Ethical Hacking dengan melakukan hands-on atau menjalankan hands-on lab yang ada di materi Pentest Plus, ya. Nah, terus kalau biaya gimana? Nah, kalau biaya harganya ini nggak terlalu mahal ya, sekitar 5 sampai 600-an ribu rupiah dalam rupiah. Kalau dolar sekitar 40-an lebih dolar, hampir 500, 50 dolaran. Tergantung apa negara juga ya. Kalau beli di, dengan authorized partner mungkin bisa dapat diskon ya. Nah, dengan harga yang segitu, anggap aja sekitar 500 sampai 600-an, itu kita bisa dapat akses sampai 1 tahun. Ya.
jadi 1 tahun ya. Misalnya contoh di sini kalau saya pakai Cert Master Labs for Pentest Plus, ya Anda bisa menjalankan beberapa hal di sini seperti plan, scope, penetration testing, engagement, perform vulnerability assessment, scanning, penetration testing, and produce written report ya. Nah ini. Nah, ini aspeknya sangat-sangat ditekankan karena nanti di exam ada beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab dengan cara drag and drop atau Anda menjawab dengan cara mengetik jawabannya. Misalnya contoh command yang ada di Nmap dan sebagainya ya. Nah, jadi harganya sekitar 5 sampai 600 ribu rupiah, akses 12 bulan ya, 1 tahun dan lab ini bisa di start dan stop kapan aja dan bisa di save. Nah, saya akan demokan ini ya. Jadi Anda masuk aja kalau untuk di ini kita ketiknya labs.comptia.org ya, org. Kemudian Anda akan di redirect ke sini ya. Ini aslinya comptialabs.learnondemand.net. Nah, kemudian untuk individual, jadi ada dua license ya untuk organisasi atau untuk individu. Nah, kalau individu kita tinggal sign in aja ya, pilih sign in for individuals. Nah, kemudian di sini Anda tinggal, nah kebetulan saya mempergunakan tool yang namanya Dashlane. Jadi kalau saya masuk ke sini, saya tinggal pilih di Dashlane login as apa. Oh, misalnya saya login as semi.yulianto2009@gmail.com ya. Nah, kemudian passwordnya udah langsung dikasih. Nah, ini kebetulan saya pakai tools yang ada di browser yang udah dalam bentuk add-on ya, namanya Dashlane. Ini sebenarnya adalah bentuk dari password password management ya, password vault yang ada di browser ya. Sebenarnya di cloud dia simpannya ya. Jadi kita nggak perlu ya, nggak pusing-pusing ngingetin password yang lumayan panjang. Oke. Okay? Nah, saya coba login. Ya, Anda bisa login pakai Google, Facebook, LinkedIn atau bahkan Apple ya. Kita coba login ya. Saya akan demokan. Nah, begitu Anda login, Anda akan masuk ke dalam page yang ada scheduled exam ya, welcome semi, scheduled exam, ini ada ininya, opsinya, manage your exam, access your certification ya. Ini jadi all in one dia ya. Kalau kita masuk dia all in one, bisa schedule exam di sini, manage your exam, access your certification termasuk digital badges. Nah, untuk yang lab ini kita bisa lihat ada access your training. Nah, kita ada pilihan CompTIA Labs atau disebut dengan Cert Master Lab. Nah, kemudian untuk materi lain, misalnya untuk belajar self study atau self paced, Anda bisa masuk ke Student or Instructor Guides Cert Master Learn ya. Nah, kebetulan nanti ini kan saya bahas di tempat terpisah atau di sesi terpisah. Nah, sekarang saya masuk ke CompTIA Labs atau Cert Master Lab ya. Nah, kalau Anda beli, ini kebetulan ya saya lupa kasih tahu bahwa kalau Anda beli dapat akses key, Anda harus redeem di sini ya. Anda masukkan akses key di sini ya supaya Anda bisa dapat akses. Nah, setelah di redeem, Anda akan lihat di sini di CompTIA Labs atau Cert Master Lab itu ada nah, beberapa training ya. Misalnya contoh di sini saya memiliki beberapa Cert Master Lab, Security Plus ada, CISA ada, CASP ada, Linux ada ya. Kebetulan untuk pentest kayaknya ada nih ya, ini udah pernah dijalankan, selesai, kita bisa ngulang ya, kapan aja bisa ngulang, meskipun ini udah selesai, dia akan otomatis turun ya dari bagian course assignment menjadi bookmark ya, atau lab saja, kita bisa masuk ke Cert Master Lab for pentest. Nah, ini udah pernah saya jalankan ya. Nah, ini contoh sederhana, ini kita bisa continue the course ya. Nah, ini dia akan muncul Cert Master Lab for Pentest ya. Exam PT00-002. Jadi PT0-002. Nah, ini banyak sekali labnya. Total lab itu ada sekitar kalau dilihat di sini ada 13 jam. Ya, lumayan ya. Dan ini Anda punya waktu mengulanginya selama setahun. Ini kebetulan saya expired-nya di Februari 2023 tanggal 23. Masih ada sekitar berapa bulan lah, sekitar 3 bulanan lah. Nah, ini banyak lab sekali ya. Nah, untuk mengawali lab, jadi kalau Anda pemula, Anda baru dapat lab ini, Anda disarankan untuk menjalankan ini ya, lab pertama yaitu assisted lab exploring the lab environment. Nah, mari kita coba explore lab ini ya. Kita klik aja.
butuh waktu beberapa menit untuk mempersiapkan labnya, launching your lab. Ini kita bisa expand, ya. Tungguin aja sebentar, ya sekitar ya 2 menit sampai 3 menit, tapi ini kebetulan cepat, ya. Tergantung kecepatan internet dan proses yang ada di sana, ya. Karena ini kan prosesnya di cloud, ya. Di environment-nya lab itu sendiri, ya. Ini sebenarnya berbasis, kalau dilihat lab ini sebenarnya basisnya adalah menggunakan virtualisasi berbasis Microsoft Hyper-V, ya. Nah, nanti kita lihat ini ada 10 detik, kita tungguin aja. Saya sarankan untuk menjalankan lab ini dengan menggunakan laptop atau PC dengan monitor ini ya, yang cukup lebar. Kalau laptopnya nggak cukup, monitornya kecil, kita bisa extend menggunakan monitor kedua, ya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan dua monitor, ya. Nah, di sini kita lihat perkenalan tentang lab ini, ya. Anda bisa lihat, ya. Nah, ini adanya assisted lab, ya. Nah, di sini ada dua panel, ya. Kita klik aja, ya. Ada dua panel, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini menampilkan ini ya, menampilkan virtual mesin yang kita jalankan sesuai dengan tugas yang diberikan nantinya, skenarionya ada di sini, ya. Kita connect lagi, coba. Nah, ini biasanya koneksinya agak terputus, ya, akan muncul Kali Linux di sini. Nah, kebetulan kita menggunakan Kali Linux, ya. Kemudian di sini jadi sebelah kiri itu adalah screen dari atau display-nya si mesin kita, virtual mesin. Dan tahukah Anda, Anda bisa melihat resources atau virtual machine yang ada di lab Anda, di environment lab Anda, itu dengan mengklik resources sebelah kanan, ya. Anda bisa lihat ada beberapa, ada lamp 10, ada kali, ya, ada R-Lens sama meter spreadable. Nah, kita bisa tinggal pindah aja dari sini, ya, dari kali ke lamp, kemudian ke kali lagi, atau bahkan ke Metasploit, ya. Ini tergantung dari di mana Anda ingin pindah, ya. Nah, oke. Okay. Saya pindah ke Kali Linux dulu, ya. Nah, kemudian di sini di panel sebelah kanan itu ada instruksi, ada resources, di mana resources itu menampilkan informasi mengenai virtual mesin atau mesin virtual kita. Dan kemudian ada instruksi. Nah, Anda harus ngikutin instruksinya. Kalau yang punya masalah dengan bahasa Inggris, Anda bisa copy paste di dengan menggunakan Google Translate, Anda bisa mentranslate ini. Jadi ini sebenarnya ada skenarionya, ada nama labnya, ada skenarionya, ya. Kemudian interface-nya seperti apa, ini step by step, dan setiap kali Anda jalankan ini, kalau sudah selesai, misalnya Anda klik resources, tadi sudah selesai, Anda tinggal tick ini aja, ya, di centang, kemudian Anda masuk ke instruction di centang, kemudian kalau perlu, klik help, ya. Timnya bisa ganti-ganti, ini misalnya kepingin pakai red. Nah, bisa, ya. Kemudian kita misalnya saya sukanya yang green, silakan, ya. Kebetulan saya sukanya yang blue, nggak apa-apa, ya. Kita balik ke sini. Nah, kemudian kita setelah centang, Anda perhatikan di sini task-nya akan mulai dari 6, apa dari 0% sampai sekarang udah 16%. Kita scroll aja, jalankan misalnya all looking looking at a pin containing the VM in the left corner, select the display icon, ya, seperti ini display icon, kemudian pilih full screen, ya. Nah, ini bisa kita tekan escape untuk kembali ke modus sebelumnya, ya. Nah, kita centang ini. Nah, kemudian kita jalankan, ya. If you're using computer Windows, kita klik start, ya. Kalau kita pakai Windows, kalau enggak ya biarkan aja, ya. Kita bisa login di sini. Nah, kemudian untuk login kita bisa pilih command, ya, klik ini, kemudian pilih control alternate delete, ya. Kemudian nanti kita bisa login di sini. Misalnya contoh di sini saya diminta login nantinya, ya. Kita selesaikan aja, ini sudah 32%, ya. Nah, kemudian kita next saja, masuk ke identify Linux server. Ya, ini kita masuk di kali, ya, kita udah di dalam kali. Kemudian kita tinggal username, password, kita tinggal masukkan di sini. Username-nya root. Dan password-nya yang sudah ditampilkan di layar. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing cari password-nya. Nah, kalau password-nya Anda lupa, Anda bisa klik ke resources. Ya, ini ada username sama password. Oke. Nah, ini harus Anda jalankan sampai
task complete-nya 100%, ya. Jangan lupa. Oke. Nah. Kemudian kalau Anda merasa ini sudah selesai, ya. Ya, ini seperti Anda memiliki VM di depan Anda sendiri, ya. Jadi nggak perlu ini, dan komen-komennya juga ada. Add config misalnya. Ya. Exit, ya. Kemudian kita bisa klik seperti ini, persis seperti Anda memiliki VM di yang jalan di lokal mesin Anda. Ya. Kalau sudah selesai, mungkin Anda banyak panjang ya labnya, bisa 1 jam ya atau 2 jam. Nah, Anda bisa save ini untuk Anda kembali lagi. Misalnya contoh pas jam istirahat, Anda ingin makan dulu keluar atau istirahat dulu, kemudian kita save dulu ya. Nanti bisa lanjutkan setelah istirahat atau bahkan besoknya. Ya. Kita save, save my exam. Ya, oke. Okay. Oke, kemudian kita submit aja. Dibilang ada dua yang di-save ya. Kita pilih yang mana nih. Misalnya contoh saya mau save yang satu. Ya udah, submit aja. Oke, tapi kebetulan kayaknya nggak bisa submit ya. Nggak apa-apa, kita end aja. Oke, kita end aja labnya. Nah, nanti lab yang lebih detail itu Anda bisa temukan di sini. Ada assisted lab, exploring domains, domain tools ya. Kebanyakan sih assisted labnya. Kalau assisted lab ini step by step-nya ditampilkan, tapi kalau ada pilihan applied lab biasanya dia tampilkan objektifnya saja, tetapi kalau tadi kan kita bisa lihat step by stepnya ada ya, coba kita lihat yang applied lab ya, kita buka aja di sini, kita maximize ya, sekitar 40 detik, kita tungguin sebentar ya. Nah, by the way, untuk pengalaman lab yang baik, sebenarnya Anda membutuhkan internet yang cukup cepat ya, minimal sekitar 10 Mbps lah. Ya, cukup untuk jalanin lab ini sampai selesai ya. Jadi cukup banyak labnya, ada sekitar berapa belas jam tadi, sekitar 12-an jam ya. Seingat saya, ya kita coba minimize, ada total ya 13 jam ya. Oke, kita tinggal buka saja ya. Ya, labnya sudah tersedia. Nah, tinggal kita lihat di sini kalau applied lab ya, biasanya kita jalankan juga ada objektif, ada skenario seperti biasa. Nah, ini hampir sama sih sebenarnya ya, cuma dia ada beberapa kelebihan, misalnya dia tidak memberikan detail step by step yang sangat detail sekali ya, ini koneksinya. Kita coba connect lagi ya. Nah, di sini untuk apply dia ada beberapa pertanyaan nanti, misalnya why do you think set SET mentions ya yeah, the need for an external IP. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau di yang lab yang tadi apa ya namanya ya, itu kalau lab yang assisted itu tidak ada seperti itu ya. Oke, okay. Nah ini kita full screen aja bisa ya, untuk enaknya ya. Nah, ini ya, supaya nggak terganggu, kita bisa full screen ya. Nah, kemudian kita tinggal isi-isi aja. Nanti kalau benar kita jalankannya, dia ya, misalnya contohnya, kenapa Anda apa yang apa, kenapa set yang dimention tadi harus menggunakan external IP misalnya. Nah, ini kita tinggal pilih, nanti kita bisa score. Misalnya salah aja, misalnya contoh all of the above score. Nah, ini try again ya, kita harus benar-benar jalankan ini supaya kita bisa jawab pertanyaannya. Nanti karena ini kita dites ya, supaya kita memastikan bahwa kita benar-benar menjalankan lab yang ada ya. Misalnya contoh di sini kita bisa jalankan ya, misalnya kita udah login, open terminal ya, kita tinggal login aja. Good. Nah, kemudian kita diminta buka terminal, kemudian kita jalankan command set toolkit misalnya ya, kita tinggal buka aja. Nah, kemudian kita bisa ketik set toolkit ya.
Nah, ini. Nah, kemudian kita setelah jalankan, use the menu to navigate the social engineering attack and website attack. Jadi kita pilih misalnya nomor satu social engineering attack. Kemudian nanti kita pilih ada opsi lagi nanti. Kita tunggu sebentar. Ya, kita pilih nomor dua website attack vector sesuai dengan instruksinya. Ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini kita udah jalankan. Nah, from the website attack vector, select credential harvester. Ya, credential harvester berarti nomor tiga. Nah, kemudian, ya, we'll clone a website on the Metasploit Tool 2. Ya. Nah, ini. Pilih website cloner, yaitu nomor dua. Ya. Nah, kemudian nomor 7 ya, kita udah pilih. Why do you think SET atau SET mention the need for an external IP or for forwarding? Ya, pilihannya adalah so the clone website is publicly available. Kedua, so the clone website can be properly copied. Tiga, so the clone website can access DNS. Ya, ini kenapa? Misalnya enter IP address ya. Ini enter IP address kita bisa setel aja nanti. Misalnya contoh di sini diminta 10.1.16.192 ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita mesti enter. Nah, jadi kenapa external port forwarding nih bisa mungkin properly ini ya, kita try again ya. Kayaknya kita nggak bisa pilih ya. Misalnya kita try again ya, kayaknya nggak bisa ini, salah udah, ya udah nggak apa-apa, biarkan aja. Ya, ini kita di tes nih, jadi ini kayaknya nggak bisa kita pilih lagi, nggak apa-apa, biarkan aja. Nah, kemudian kita isi IP-nya seperti ini, ya, kemudian kita pilih the website you're going to clone, ya, kita tinggal ketik aja URL-nya 10.1.16.9/dvwa. Ya, ini akan cloning ya. Ya. Ini kita enter aja. Dia akan melakukan cloning ya, seperti ini. Oke. Ya, kemudian kalau mau ngetes, kita bisa buka web browser, kita ketik aja atau kita klik si apa Mozilla Firefox, kemudian kita ketik 10.1.16.192. Kita lihat udah benar belum. Nah, ini udah ada ya. Ini karena ini yang kita clone ya. Nah, yang kita jalankan aja nih ya, step by step ya. Nah, kemudian kita juga mesti jawab misalnya what file in the web log in the harvester show receiving A404 file not found error ya, ini kayak gini. Kita bisa switch ke terminal ya. Nah, ini. Jadi kita jawab aja misalnya ya sesuai dengan apa yang kita lihat di sini ya. Misalnya file not found error ya. Jadi kayaknya belum selesai ini. Nah, ini oh ya ini udah ada nih. Get ini, ininya apa? 404. Nah, berarti dia FO ICO ya. Enter. Nah, ini udah correct ya. Oke. Okay. Nah, begitu aja kalau memang nggak selesai kita klik apa menu yang seperti donut ini, kemudian kita pilih save ya, kemudian kita save my exam, kita pilih assisted lab yang nomor 3. Oke, submit. Oh, ini kenapa akses denied ya? Nah, nggak apa-apalah ya, kita end aja ya seperti ini karena udah sesinya udah pernah dijalankan sebelumnya ya. Nah, jadi ada assisted lab, ada applied lab. Nah, ya, kalau di total-total ada 13 jam yang rata-rata per labnya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ya. Nah, lab ini akan membantu Anda dalam ujian ya,
pada saat melakukan ujian, ada beberapa pertanyaan di mana Anda harus mengetikkan komen atau bahkan disuruh melengkapi komen. Anda bisa menghafalkan komen tadi, mengingat komen tadi karena Anda sudah jalankan itu di lab. Nah, ya. Dan labnya macam-macam di sini seperti tadi saya bisa ada banyak lab di sini. Oh ya, saya masuk ke master lab tadi. Anda bisa pilih lab yang Anda inginkan, ya. Mulai dari pen test, security plus, security, cyber security analyst, CASP, Linux, dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya labnya banyak sekali. Anda bisa tag di sini, Anda bisa pilih, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 topik atau 12 lesson, ya. Harusnya 12 course, ya. Nah, ini jadi dengan menggunakan CompTIA Labs, Anda akan dibantu untuk bisa mendapatkan hands-on experience dalam menggunakan lab yang bersangkutan. Oke? Okay? Nah, okay, jadi kembali lagi, tadi Anda bisa lihat bahwa lab kita ini sebenarnya lengkap sekali, ya. Dan di beberapa, labs itu Anda akan menggunakan banyak sekali tools, ya, seperti misalnya contoh Anda bisa menggunakan web scanners atau misalnya OpenVAS untuk melakukan vulnerability scanning, ya, kita tinggal launch aja. Seperti itu, ya. Kita lihat di sini lab yang berbeda, ya. Ada 20 detik, ya. Dan Anda bisa lihat bahwa resources yang dijalankan itu ada beberapa, dan ini tidak membebani memori kita karena dia berada atau jalan di cloud, ya, di tempat virtualisasi atau data center si lab ini berada, ya. Nah, ini oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan lab atau sertifikasi, Anda bisa mengontak saya, ya, ya. Jadi di sini kita bisa lihat resources, ya, ini ada beberapa. Oh, di sini kebetulan yang digunakan hanya 4 LAM kali RLAN 10 sama Metasploit Bowl, ya, cukuplah untuk ini, ya. Oke. Kita close dulu. Ya, saya rasa itu aja untuk saat ini, untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ingin punya lab sendiri dan bisa melakukan atau menjalankan hands-on lab exercises bisa menjalankannya dengan memanfaatkan CertMaster Lab for pen test dan beberapa yang lain, ya, sesuai dengan course yang diinginkan, ya, atau training yang diinginkan. Oke, saya rasa itu aja sementara di sesi kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di waktu dan sesi mendatang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.